Assalamualaikum, dulur Soundman Indonesia. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini segera kita kirim gerobokan Jawa Tengah. Ini kita testing dulu ya dulur ya. Langsung unbox DBX231 equalizernya dan 1 unit power 20 ampere kelas D. Kita cek soundkan sekalian ya. Ini mumpung ada Nogosari 118 yang bertengger di depan kita ini ya, sama mid high ambiarnya. Kita cek soundkan sekalian ya, ini sebelum kita kirim ke gerobokan. Langsung ge, Jackson langsung pakai 18 Maito Hasanah dan mid ambiarnya. Ini segera bisa kita packing dan langsung kita kirim hari ini ya. Hari ini transfer, hari ini kita kirim ya. Ini nanti tujuannya Grobogan Jawa Tengah. Matur suwun ge, Mas Juragan. Semoga sukses selalu, semoga sehat selalu, sekeluarga rezekinya lancar barokah, amin. Ini power 20 ampere ya, 20 ampere kelas D yang kita review kemarin. Ini yang sebelah kanan ini saya buat handle 18x1 ini ya. Nah, equalizernya yang ini saya set di sublo ya. Ini kita pangkas yang frekuensi atasnya. Berek. Ini yang mid high-nya kita buka. Ini
dulur ya. Halonya saya Pangkas. Penak sing ma itu jos gandos stikernya mas tak ambil ini lah ya jelas dong ayo lah. Itu lur ya, kita bonusi stiker juga nggih buat Mas Juragan Grobogan, biar ditempel nanti ya di kaca ataupun ditempel di unit soundnya atau dimanapun, biar bisa membahana di Grobogan Jawa Tengah. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita kasih stiker dari Maito Hasanah Production, dari PSK Channel dan juga PSK Audio Kediri. Wes pokoknya wes sok kabeh dulur ya, kasihkan semuanya biar membahana di Grobogan. Sok kabeh dulur ya. Mas. Wah. Oke,
tabrak tapi bensin mangat. Nah, sudah. Mau ini lah.